Biar papi ya sampai ikut-ikut sama. Alhamdulillah ini makan sama ayah nih. Alhamdulillah kita makan. Alhamdulillah ya, suka ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Makasih Abi. Jangan gitu. Setelah belajar momong anak seharian, tibalah saatnya Lesti dan Bilar menikmati romantisme berdua. Ya, tentu walau mereka bersama, yang rasakan dunia adalah milik mereka berdua. Apalagi saat makan malam bersama sang camer calon mertua ayah Lesti Kejora. Nampak kemesraan, keakraban di antara mereka. Ya, Bilar sudah tak kikuk lagi bersama camernya itu. Dan begitupun ayah Kejora yang sudah menganggap Bilar seperti anaknya sendiri. Ya, so sweet banget kan guys. Mereka yang terlihat kompak, terlihat Dedek Lesti ya mengambilkan makanan untuk sang ayah. Begitupun untuk Bang Bi, ya calon istri idaman, dan Putri Seleha. Lihat ini Moreno yang senyum-senyum melihat kemesraan di antara bosnya dengan si Dede ini. Susut banget kan guys ya, sungguh seru perjalanan di malam hari ini. Tentu hal itu karena ini nutrisi multivitamin yang banyak dan ampuh sekali buat kita. Tentu hal ini menjadikan imunitas kita menjadi naik 99 derajat karena melihat kawan dan kekiutan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Ya, pokoknya seru banget, apalagi keakraban bersama sang camer yang nampak, yang terlihat jelas ya, antara Lesti dan Bilar bersama ayah Kejora. Ya, marilah kita selalu mendoakan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, segera mengikat, menjadikan halal hubungan mereka sebagai sepasang suami istri, tentu dengan disahkannya di depan penghulu nanti. Karena kita pun, kalian tentunya semua para Leslar lover menginginkan hubungan Lesti dan Bilar ini semakin serius melangkah ke jenjang pernikahan. Ya, semoga juga nantinya pasangan ini berbahagia dikaruniai momongan seperti halnya Putra Siregar. Karena mereka sudah berlatih menjadi mama papa yang baik untuk putra putrinya. Putrinya ya di sini ya. Namun sayang, ternyata Bang Bi kecapean juga. Untungnya si Dedek telaten banget. Artinya hubungan mereka saling lengkap melengkapi satu sama lain. Itulah yang menjadikan kekiutan di antara hubungan mereka berdua. Oke, itu saja makan malam sang calon menantu dan ayah mertuanya. Maaf, calon mertua camarnya. Jangan lupa share lah video ini pada sahabat kalian, kerabat ataupun pasangan kalian. Kemudian
subscribe juga bagi kalian yang masih bersetujuan di channel kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.